Buku ini mengajarkan kita tentang pengalaman hidup semenjak kita benar-benar hijrah atau memperbaiki diri ke hal yang mendekatkan diri kepada Allah yang telah membangun jiwa untuk menasihati diri menghadapi segala permasalahan hidup, baik itu prasangka, cinta, harapan, sahabat, dan lain-lain. Kumpulan puisi ini hadir untuk membangun diri yang sedang berjuang memperbaiki diri sendiri. Halo teman-teman, gue Fedia. Balik lagi bersama saya Fanny dan kali ini saya akan review sebuah buku berjudul Buah Pikiran. Buku ini sendiri ditulis oleh penulis bernama Nanda Syaputra dan buku ini juga memiliki arti yaitu buah pikiran yang merupakan hasil karya dari pikiran itu sendiri. Nah teman-teman, buku ini merupakan puisi-puisi kontemporer yang penulis gambarkan untuk menasihati diri sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah ke langkah yang selanjutnya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian agar kalian tahu info dan review-review buku selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini Fanny akan bacain sinopsis dari buku itu sendiri ya. Buah pikiran merupakan berbagai polemik rasa, harapan, dan motivasi dari sudut pandang sang penulis untuk menghadapi dunia dan musuh terbesar manusia, yaitu diri kita sendiri. Jika menulis adalah alasan kuat untuk mendukung dakwahku, maka berikanlah ridomu ya Allah yang maha pendengar lagi maha pengasih. Jika menulis adalah alasan kuat untuk mendukung dakwahku, maka berikanlah ridomu ya Allah yang maha pendengar lagi maha pengasih. Bukankah engkau yang telah menciptakan surat yang bernama Asy-Syu'ara? Seandainya para penyair itu menulis untuk berbuat maksiat kepadamu, maukah engkau ridhoi aku menulis untuk membalasnya dengan berbuat kebaikan? Selamat menyelami kedalaman. Selamat menyelami kedalaman kata yang ruwet dari tulisanku. Oke teman-teman, gue Pidia. Sekarang Fanny akan bacain salah satu dari sekian banyak puisi-puisi hebat yang ada di sini. Kalian mau dengar? Dengerin ya. Masih kayak gini gak? Gue baca ini sambil megang ini. Beruntungnya seorang lelaki. Oke, judulnya maaf. Oke teman-teman, kali ini salah satu puisi yang Fanny bacakan berjudul Ibu. Dengerin ya. Beruntungnya seorang lelaki ketika ada wanita yang suka cerewet, peduli, dan merangkul dalam diam-diam maupun terang-terangan kepadanya. Beruntung pula wanita yang punya kelebihan itu diterima oleh seorang lelaki yang sudah terbiasa maupun sedang membiasakan diri kepadanya. Sungguh, daripadanya kita tahu bahwa nama yang terucap 3 kali dari lisan baginda Rasulullah adalah pintu surga ibu. Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara ngerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com. Dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bahkan diarahin, setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali lo benefitnya. Mulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia. Oke teman-teman, kalian tahu sendiri kalau ibu itu sangat berarti bagi kita. Dan keberartian itu dituangkan dalam sebuah puisi hebat. Oke teman-teman, siapa di sini yang sayang banget sama ibu? Pasti kita semua sayang banget sama ibu. Next ya, kali ini berjudul Terang. Mari bacain lagi ya. Ketika sudah kau ikat aku dengan afix dalam sajak yang hilang, maka dengan apalagi pujangga tanpa juang.
jika tak kupancing si antagonistik mati syair yang melayang, maka dengan apa lagi aku akan terbang? Kalau hanya bangun wacana dalam kehendak yang girang, sampai mana pula aku bisa berkembang? Jika kau dapat tunduk seperti semua risma asyam, cukuplah itu supaya bagiku tak rasakan igawan di atas itu. Ketika sudah kau ikat aku dengan afiks dalam sajak yang hilang, maka dengan apalagi pujangga tanpa juang. Jika tak kupancing si antagonis stigmati syair yang melayang, maka dengan apalagi aku akan terbang. Kalau hanya bangun wacana dalam kehendak yang girang, sampai mana pula aku bisa berkembang. Jika kau dapat tunduk semua rima asyam yang terang, cukuplah itu supaya bagiku tak rasakan igawan di atas gedung. Oke teman-teman, beda lagi dengan puisi yang ibu tadi. Kalau puisi dengan judul terang yang tadi Fani bacakan, sepertinya mempunyai makna tersirat yang harus kita telaah lebih dalam lagi ya. Untung teman-teman yang suka puisi mungkin bisa tuh nyari tahu makna tersiratnya apa. Kalau menurut Fani mungkin ini mengarah kepada cinta seorang lelaki yang ingin menghalalkan pasangannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kali ini Fani akan baca sebuah puisi berjudul Lupa dan Dosa. Dengerin ya. Awalnya aku pelupa, makanya aku menulis. Awalnya aku tak suka baca, makanya aku banyak belajar dari infix yang memberikan sufiks. Pastinya pendosa, makanya sahabat tutupi aibku yang tertulis. Awalnya aku pelupa, makanya aku menulis. Awalnya aku tak suka membaca, makanya aku banyak belajar dari infix yang memberikan sufiks. Pastinya pendosa, makanya sahabat tutupi aibku yang tertulis. Awalnya juga tak suka dipaksa, makanya aku banyak belajar dari sahabat yang kritis. Oke teman-teman, menurut kalian gimana kesimpulan dari puisi tersebut? Puisinya berjudul Lupa dan Dosa. Pastinya maknanya juga begini, manusia memiliki masalah dan aibnya masing-masing ya. Kita tarik kesimpulan baiknya aja dari puisi yang tadi ya. Teman-teman Guepedia, buku ini mengajarkan kita tentang pengalaman hidup semenjak benar-benar memperbaiki diri ke hal yang mendekatkan, bukan ini mudah tadi ya? Oke teman-teman Guepedia, buku ini mengajarkan kita tentang pengalaman hidup semenjak kita benar-benar hijrah atau memperbaiki diri ke hal yang mendekatkan diri kepada Allah yang telah membangun jiwa untuk menasihati diri menghadapi segala permasalahan hidup, baik itu prasangka, cinta, harapan, sahabat, dan lain-lain. Kumpulan puisi ini hadir untuk membangun diri yang sedang berjuang memperbaiki diri sendiri. Oke teman-teman, kalian tertarik gak sama buku ini? Bagi kalian penggemar karya sastra, akhirnya wajib banget beli buku ini. Dan bagi kalian juga yang minat, kalian bisa langsung mengunjungi website www.guepedia.com atau marketplace Guepedia, atau kalian juga bisa melihat deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu review buku kali ini. Sampai jumpa di review-review buku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan info review buku selanjutnya. Sampai jumpa!